Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, ketemu lagi sama aku. Kita makan. Amin ya rabbal alamin. Wah, ini warnanya kuningnya cerah banget ya. Bagus. Wah. Yuk kita makan. Kita mau cobain ini ya, sayurnya dulu ya. Pakai sambal balado. Baldunya pedes-pedes manis, tetap ada manisnya karena kan yang bikin orang Jawa. Kalau balado yang bikin orang Padang kan lebih ke cenderung ke asin ya. Kalau nggak salah, maaf kalau salah, mau dikoreksi. Paprika. Kata nggak dalamnya, bijinya tuh manis banget, enak, seger. Timun. Ya. Timun. Ayam baladonya aku ambil yang sayap. Kayak anak kecil ya kalau makan pakai mainan. Enak. Rasanya pas, enggak terlalu pedes, enggak terlalu manis. Ada gurihnya. Ini tuh sayuran yang dibikin urap. Urap apa ya? Kalau dari di Jawa namanya godangan. Godangan tuh kadang kalau dibagi untuk bancaan. Bancaan anak ulang tahun, terus lahiran. Tapi gak apa-apa, dibikin bancaan bisa deh. Paprikanya gede banget, guys. Seger banget. Enak banget. Seperti yang aku bilang, kalau makan itu harus dalam keadaan lapar. Karena nikmatnya jadi bertubi-tubi. Berlevel-level. Enggak lebay, beneran. Berasa kayak rezeki nomplok.
Nggak mau. Mantap ini. Mama Aci kalau makan itu harus pakai sayur, guys. Kalau nggak pakai sayur, cepet lapor lagi. Mantap juga. Wah. Rencananya mau di barbeque sama apa? Sama sosis sama bakso. Sosis sama baksonya udah digoreng duluan. Ya udah lah. Rezeki nomplok buat mama. Emang. Top markotop ya ini, guys. Buat makan enak itu gak harus di restoran yang mahal. Gak harus di resto yang terkenal. Lumayan sih. Lama-lama lumayan pedes juga ya. Menculat. Suka banget, Rek. Tenan. Rang apa sih? Enak banget ini. Dulu ya, waktu kecil, mikirnya paprika itu pedes. Setelah dimakan sendiri, setelah merasain sendiri, ternyata rasanya manis. Dulu waktu kecil kan suka di ini ya, takut-takutin ya. Ya, mak. Apa ya aku hobinya sayap. Setiap kali makan seringnya sayap. Karena berasa pengen terbang. Kalau punya sayap. Dulu waktu kecil. Kalau makan sayap nanti bisa tumbuh sayap. Jadi bisa terbang. Naif ya. Thank you.
Sampai kelepotan. Nah. Gampang banget nih guys. Daging lepas dari tulangnya gampang banget. Masaknya lama nih. Masih. Cuman buat kong timun lalap tuh bijinya kecil-kecil jadi seger, nggak mengganggu saat kunyah. Ya loh. Aku sudah mendapatkan pelipur lapar. Makasih semuanya yang udah nonton aku. Semoga kalian terhibur dengan videoku. Pesanku akan selalu sama. Jangan lupa jaga kesehatan. Kita boleh beraktivitas, kita boleh punya mobilitas yang tinggi, boleh. Tapi itu harus ingat, jaga kesehatan. Oke? Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Makasih teman-teman semuanya. Semoga kalian mendapatkan keberkahan dari Allah SWT. Amin, amin, ya rabbal alamin. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, bye-bye.